Beginilah suasana kondisi medan akses jalan menuju makam pahlawan nasional Cut Nyak Mutia atau yang dikenal Cut Mutia. Nampak tilas perjuangan sejumlah prajurit TNI yang dipimpin oleh Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran menggunakan armada motor trail menelusuri medan ekstrim agar bisa sampai ke makam pahlawan nasional yang berada di kawasan pelosok hutan belantara di Desa Alurime, Kecamatan Pirak Timo, Kabupaten Aceh Utara. Selain harus menguras tenaga dan menghabiskan waktu berjam lamanya, terdapat kondisi medan berbukit terjal dan berliku. Begitupun akses sepanjang jalan di kawasan sekitar masih berbatu dan berdebu, sehingga dibutuhkan konsentrasi pengendara saat melintasi sepanjang jalan. Walaupun demikian, tidak menyurutkan semangat sejumlah prajurit TNI, Korem 011 Lilawangsa dan Kodim 0103 Aceh Utara bersama sejumlah pegawai PT PN 4 Langsa untuk bisa sampai di makam pahlawan nasional tersebut. Saya bersama rombongan dari Kodim Aceh Utara, Koramil Pirak Timur, dan PT PN Sumatera. Kami akan napak tilas ke makam Cut Mutia, pejuang nasional yang telah berjuang melawan penjajah Belanda. Kebetulan makam beliau ada di hutan belantara dan harus ditempuh dengan berjalan kaki lebih kurang 45 menit. Kita juga akan coba dengan mobil off-road, apakah bisa tembus atau tidak. Cuaca cerah bersahabat di kawasan sekitar menyemangat prajurit TNI saat menunggangi kuda besinya terus melaju kencang. Tidak tanggung-tanggung, walaupun hanya bisa sampai di daerah tepian sungai yang terdapat jembatan gantung. Namun, perjuangan mereka, sejumlah prajurit TNI mulai menggunakan transportasi motor trail hingga menerjunkan 2 unit mobil off-road turut dioperasionalkan untuk menerobos arus sungai di tengah hutan belantara. Kendaraan baja tersebut juga tak mampu melaju, hanya bisa mencapai radius sekitar 100 meter. Sementara lokasi makam masih jauh ke depan. Alhasil, rombongan Komandan Korem Lilawangsa itu terpaksa harus menapak, berjalan kaki menelusuri aliran sungai agar bisa sampai ke makam nasional Cut Mutia. Patilas dan Rem Kolonel Infanteri Ali Imran didampingi Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Kavaleri Mahyar bersama PT PN 4 Langsa Syahriadi Siregar dan rombongan harus menempuh perjalanan ekstrim menerobos akses jalan sungai bebatuan. Diselimuti pepohonan besar dan semak belukar, terlihat wajah lesu dan tarikan napas tersenat-senat akibat terkurasnya tenaga para prajurit TNI tersebut. Tak heran hingga sampai ada yang terjatuh, disebabkan selain akses jalan berbatu juga terdapat kondisi jalan sepanjang aliran sungai itu licin berlumut. Sekarang berada di tempat sahibnya Cut Mutia, pejuang kita dari Uleh Balang Kruto. Beliau sahib di sini tahun 1910, yaitu 28 hari setelah sahibnya suami beliau Panglima Nanggro. Ketika di sini terjadi kotak tembak, Cut Mutia jenazahnya tidak sanggup dibawa, lalu dibawa ke lokasi yang sekarang menjadi makam beliau. Kita apa namanya Pak? Alukuring. Oleh pengikut beliau ditinggal. Setelah pengikut beliau kembali, 12 orang menemukan jenazah beliau sudah ditutup oleh rayap. Karena zaman dulu tidak ada kain kafan, tidak sempat difaduk kifayakan. Dan orang yang sahih itu, palanya sahih, tidak ada kewajiban faduk kifayah. Nah, nanti kalau kita lihat di makam beliau, di atas makam itu banyak rayap. Itu rayap yang dulu ada di makam.
setelah diperbaiki pindah ke atas. Itulah raib-raib yang dulu menutupi jasad beliau. Pahlawan kita, syahid kita, wujud mulia. Sesampai di lokasi makam, Danrem Ali Imran bersama rombongan menyempatkan melakukan ziarah dan doa bersama di makam pahlawan. Terlihat kondisi makam yang berada di kawasan pelosok hutan Bantara Aceh Utara itu sangat prihatin, sebab selama puluhan tahun sampai kini bangunan makam itu tidak terurus. Begitupun akses jalan untuk peziarah sulit dilalui, hanya sekali-kali dikunjungi oleh seorang kerabat yang dikenal sebagai penjaga atau juru kunci bernama Mudawali. Upaya pihak TNI Korem 011 Langsa akan menggandeng PTP 4 Langsa merencanakan pembangunan akses jalan dan renovasi perbaikan makam. Diharapkan selain tetap terawat, juga bisa dijadikan wisata sejarah sebagai pengetahuan para generasi untuk mengingat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Diketahui makam pahlawan nasional Cut Mutia adalah salah satu monumen sejarah perjuangan Indonesia. Cut Mutia juga adalah salah satu pahlawan nasional yang jasadnya tidak ditemukan oleh para penjajah pada masa itu. Meskipun sudah berulang kali dicari sekutunya, sebab jasadnya telah tersamar ditutupi rayap di lokasi makam. Sementara tempat Cut Mutia ditembak oleh penjajah berada sekitar 300 meter dari lokasi makam. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.